Saudara memperingati Isra Mi'raj melalui pengajian, selain menjadi sarana memperkuat silaturahmi, juga menjadi momentum untuk lebih tekun dalam beribadah, terutama menegakkan ibadah sholat. Dihadiri ratusan jamaah terdiri dari para santriawan-santriawati, alumni, maupun kalangan masyarakat. Kegiatan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini digelar di kompleks sebuah madrasah di Kelurahan Candi Binangun, Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Ketua Yayasan Sinar Melati, kegiatan pengajian serta muhasabah ini merupakan ajang silaturahim, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur atas berdiri dan berkembangnya pondok pesantren berikut madrasahnya. Pondok pesantren dan madrasah ini mampu berkontribusi dalam membantu masyarakat serta umat, baik di bidang sosial, pendidikan, agama, ekonomi maupun kesejahteraan. Untuk ke depan itu pengembangannya untuk mencetak tenaga-tenaga atau SDM yang siap pakai, yang bisa mengisi negara. Sebenarnya sendiri kalau dari pondoknya sendiri itu paham aplikasi. Kalau di sekolahnya ya kayak sekolah biasa gitu, MTS. Tentang mungkin biayanya seperti apa? Sini nggak ada PPS, tapi adanya itu apa, infak. Saat ini sedikitnya 1.000 santri mengenyam pendidikan sejak dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, hingga Madrasah Aliyah, tidak dipungut biaya atau SPP, melainkan dengan memanfaatkan infak dan sodako tanpa paksaan. Demikian Muhammad Ridwan, TVR Yogyakarta melaporkan.